Timnas Indonesia dari berbagai jenjang umur akan disibukkan dengan jadwal pertandingan pada bulan Juli tahun 2017 ini. Selepas libur Lebaran, seluruh pemain tim Merah Putih level U16, U19, sampai U22 langsung kembali ke pemusatan latihan. Dari 27 pemain yang berada dalam TC, Fahri Husaini hanya akan membawa 23 nama ke Thailand. PSSI akan mengadakan pelepasan Timnas Indonesia U16 ini pada Kamis tanggal 6 Juli tahun 2017 besok di Komplek Kopassus, Jakarta Timur. Berikut jadwal lengkap Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U15 2017.